Persebaya Surabaya bakal menghadapi tantangan untuk meneruskan tren positif di Shopee Liga 1 2019. Mereka dijadwalkan menjamu juara bertahan Persija Jakarta dalam pekan ke-16 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu 24 Agustus 2019. Sebelumnya tim berjulukan Baju Hijau itu sukses mencuri poin penuh dengan menang 3-1 di markas Badak Lampung 20 Agustus 2019. Itu menjadi titik kebangkitan mereka setelah melewati 8 laga sebelumnya dengan hanya 1 kemenangan. Pelatih interim Persebaya Bejo Sugiantoro menilai laga ini berlabel rivalitas, mengingat kedua tim kerap dalam persaingan sejak era perserikatan. Ditambah motivasi timnya untuk kembali memetik kemenangan juga sedang sangat memuncak. Melawan Persija, seperti pertandingan-pertandingan lain, rivalitas tetap ada. Tapi saya senang kondisi pemain sekarang. Hasil positif di Lampung akan membawa mereka bermain untuk semakin maksimal untuk tim ini, ucap Bejo. Saya menjaga kesenangan pemain untuk bermain, tidak ada ketegangan, dan senang mengeluarkan kemampuannya dengan maksimal. Saya rasa itu yang utama, imbuh legenda hidup Persebaya tersebut. Di laga ini, Persebaya kehilangan 5 pemain sekaligus, Otavio Dutra, Hansa Muyama, dan Irfan Jaya harus bergabung pemusatan latihan Timnas Indonesia. Sementara Osvaldo Hai dan Rahman Irianto terkena akumulasi kartu. Persebaya Surabaya memiliki kenangan manis saat menjamu Persija musim lalu. Dengan materi pemain berkualitas, Macan Kemayoran dibuat takluk dengan skor telak. Duel yang berlangsung pada 4 November itu berakhir skor 3-0 untuk Baju Hijau. Ismet, Sofian, dan kawan-kawan kini masih menguni peringkat ke-15 klasemen sementara dengan raihan 12 poin dari 11 pertandingan. Pencapaian terbaik Persija pada Liga 1 2019 sejauh ini hanya menduduki peringkat ke-11. Itu pun terjadi di 2 pekan awal.